bersama si Insert Pagi. Ya, kali ini ada berita dari Dewi Persik. Betul. Yang katanya menjenguk Bang Ipul nih, di tahanan. Gak cuma menjenguk saja, tapi bawain makanan kesukaannya Bang Ipul. Katanya ada semur jengkol. Aduh. Makan bersama. Aduh, kalau biasanya kan nganterin makanan di pematang sawah gitu kan katanya ya. Tapi kali ini mungkin agak berbeda, karena kan sedang dalam proses kasus ini. Di rumah tahanan, bahkan katanya Dewi Persik juga diajak muter-muter ke rumah tahanan. Jadi kayak berkunjung, bermain. Ya. Tapi ini adalah sebuah rasa sayang yang masih ditunjukkan oleh seorang DP gak sih? Apakah mungkin CLBK atau gimana? Mungkin gak sih ini bisa terjadi? Kita nggak tahu, makanya kita langsung tanya aja. Benar, berikut liputannya untuk Anda. Pedangdut sekaligus mantan istri Saiful Jamil, Dewi Persik, hari Sabtu kemarin ditemui tim Insert Pagi di Jakarta. Dalam kesempatan itu, DP sapaan Dewi Persik menceritakan bahwa ia belum lama ini menjenguk Ipul, panggilan Saiful Jamil di Rutan Cipinang, Jakarta Timur. Bagi DP, menjenguk mantan suami yang tengah berkasus tentu saja merupakan sesuatu yang penting. Karena itu DP pun tak tanggung-tanggung ketika menjenguk Ipul di dalam rutan. Ia sengaja membuatkan olahan masakan jengkol kesukaan Ipul untuk dimakan di dalam rutan. Begitu lahapnya Ipul menyantap masakan buatannya, DP mengaku senang. Tak lupa juga DP menjelaskan kalau saat ini badan Ipul sedikit agak kurus karena banyak berolahraga. Alhamdulillah kondisinya sehat, cuman agak kurusan ya. Ya mungkin apa namanya, ya katanya sih sering olahraga makanya kurusan. Kebetulan kan beliaunya suka sama jengkol, saya bikin semur jengkol buat Mas Saiful. Kebetulan di sana bareng ada beberapa, saya sama teman-teman juga, ada Mas Angga, juga ada Mama Wina. Terus ya kita datang silaturahmi aja. Dan kebetulan Mas Saiful senang banget kita datang, karena saya sempat tanya senang nggak papi mami datang ke sini. Senang banget dan bahkan nggak nyangka bisa datang. Dan Mas Saiful nggak minta apa-apa kok, cuma minta doanya saja, semoga masalahnya segera selesai dan cepat kembali bisa menghibur masyarakat. Kedatangan DP menjenguk Ipul di rutan rupanya banyak yang bilang hal itu sebagai momen CLBK alias cinta lama bersemi kembali di antara mereka. Terkait hal tersebut, DP pun menyebut jika itu perbuatan orang iseng saja yang mengatakan ia dan Ipul kembali menjalin hubungan pasca bercerai beberapa tahun lamanya. Walau tak CLBK, DP mengaku memang sempat diajak Ipul berkeliling rutan, termasuk ia ikut menemani Ipul menyeruput kopi di warung yang ada di dalam rutan. Ya biasalah, namanya orang kadangkala suka iseng CLBK, karena Mas Saiful kan bawa saya sampai ke belakang-belakang. Kan kebetulan di situ juga ada kopi, untuk kedai kopi untuk para napi ya. Jadi Mas Saiful kasih tahu saya, ya cuma sebatas itu aja. Sebagai bentuk dukungan kepada mantan suami yang sedang menghadapi masalah hukum, DP pun memberikan semangat kepada Ipul agar tetap kuat selama menjalani masa tahanannya. Dan setelah 2 minggu sekali, DP berencana akan menjenguk Ipul seminggu sekali bersama teman-teman atau Gabriel anaknya. Insya Allah nanti pastinya ada untuk menjenguk Mas Saiful ya, mungkin sekitar 2 minggu sekali, atau kalau seminggu sekali insya Allah kita sempetin untuk tengok Mas Saiful. Tetap selalu optimis, semangat, dan kita semua di sini menunggu untuk dihibur. Sementara itu, DP yang ditemui kemarin juga menyempatkan diri menceritakan perkembangan Gabriel anaknya. Dan menurut DP, saat ini Gabriel sedang menyukai olahraga futsal, serta sedang libur sekolah menjelang Hari Raya Idul Adha. Ya, kayak beginilah. Namanya anak laki-laki, saya bebasin dia untuk beraktivitas apa aja, yang penting positif. Ya sayang, Mas. Iya, kan hari libur, hari Sabtu libur, hari Minggu libur, Sabtu Minggu libur. Jadi Senin juga, karena kebetulan ada Idul Adha ya sayang. Jadi kalau libur memang sengaja saya waktunya buat anak saya, walaupun saya kerjanya kan paling cuma 2 jam paling lama. Dangdut sekaligus mantan istri Saiful Jamil, Dewi Persik, hari Sabtu kemarin ditemui tim Insert Pagi di Jakarta. Dalam kesempatan itu, DP sapaan Dewi Persik menceritakan bahwa ia belum lama ini menjenguk Ipul,
panggilan Saiful Jamil di Rutan Cipinang, Jakarta Timur. Bagi DP, menjenguk mantan suami yang tengah berkasus tentu saja merupakan sesuatu yang penting. Karena itu DP pun tak tanggung-tanggung ketika menjenguk Ipul di dalam rutan. Ia sengaja membuatkan olahan masakan jengkol kesukaan Ipul untuk dimakan di dalam rutan. Begitu lahapnya Ipul menyantap masakan buatannya, DP mengaku senang. Tak lupa juga DP menjelaskan kalau saat ini badan Ipul sedikit agak kurus karena banyak berolahraga. Alhamdulillah kondisinya sehat, cuman agak kurusan ya. Ya mungkin apa namanya, ya katanya sih sering olahraga makanya kurusan. Kebetulan kan beliaunya suka sama jengkol, saya bikin semur jengkol buat Mas Saiful. Kebetulan di sana bareng ada beberapa, saya sama teman-teman juga, ada Mas Angga, juga ada Mama Wina. Terus ya kita datang silaturahmi.